Alhamdulillah, saya merafakkan rasa syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dapat bersama-sama dengan jemaah sebentar tadi itu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda gembira dan tanda syukur kita setelah melalui beberapa waktu dan ketika. Saya masih ingat seawal hal ini dan isu ini keluar, sebaik kita meraihkan Idul Fitri, tiba-tiba berlaku satu perkara yang tidak kita jangka-jangkakan, satu perkara yang telah diam, khususnya harapan besar rakyat dan masyarakat Malaysia. Setelah pilihan raya umum ke-14, kita jangkakan bahawa hal sedemikian rupa akan hilang dan tidak bermunculan lagi. Namun begitu, agak malang dan agak duka cita, ada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dan mereka-mereka yang tidak sedar diri, yang tidak mahu belajar daripada sejarah. Kalau tidak takut dengan Tuhan pun, mungkin mereka tidak belajar daripada sejarah bahawa politik sedemikian rupa dengan mengaibkan, dengan fitnah, dengan pelbagai mena yang mereka cipta dengan harapan akan mengukurkan maruah serta harapan dan perubahan di kalangan rakyat akan tercapai. Tetapi Alhamdulillah, sebaik kita bermunajat di rumah ini dan saya percaya di banyak tempat lain, sama ada secara sendirian, sama ada yang di kota Mekah dan Madinah pada waktu ini sedang berdoa supaya kita dapat keluar daripada hantu-hantu yang telah lama menghantui kita 20 tahun, kembali datang dengan menerpa. Dan agak malam sebab jangkaan-jangkaan kita dan sangkaan-sangkaan kita yang mulanya ingin kita buat bahawa ia bermula daripada keliling kelalang kita yang pernah melalui peristiwa pahit ini. Akhirnya sekarang, makin hari, makin waktu, makin waktu, makin masa, setiap saat kita dapat melihat semakin hampir dan semakin hampir ia dilakukan oleh mereka-mereka yang pernah melalui detik sejarah hitam ini, yang pernah berjuang untuk melalui detik sejarah hitam ini dan melawan detik sejarah hitam ini, malahan menjadi asas kepada perjuangan ini. Dan ada juga mereka-mereka ini yang tanpa segan silu masih lagi insinuation, membayang-bayangkan seolah-olah inilah tema yang harus disambung dan disambung dan disambung. Sebab itu malam ini kita bermula dengan munajat kepada Allah, dan hari ini kita sampaikan rasa gembira kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kehadiran ramai pada malam ini yang saya percaya telah melalui detik hitam melawan kebobrokan politik lumpur dan kotor ini, datang dalam jumlah yang ramai sebagai tanda sokongan bahawa kita sama-sama menolak sama sekali politik jijik dan kotor yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mau apa lagi? Penafian sudah dibuat, pengakuan sudah dibuat, dan pihak polis telah menemukan dan telah memberikan kenyataan. Malahan teguran IGP beberapa hari yang lalu adalah satu teguran pahit yang harus kita terima, bahawa di kalangan kita selama ini yang telah melalui detik hitam ini, masih lagi ada mereka-mereka yang tidak mau belajar dengan sejarah. Dan paling malang, mereka sekarang bersekongkol untuk mengulangi politik kotor yang telah ditolak rakyat 20 tahun yang lalu. Saya percaya, saya tak kisah, tak ada apa. Dan bagi saya, domel saya dan kesedaran saya cukup jelas bahawa inilah asas yang telah menghimpunkan kita.
daripada pelbagai perusahaan, daripada mereka yang tak berpati, daripada NGO, daripada parti lain, daripada rakyat yang tidak mahu berpolitik, kira-kira 20 tahun yang lalu. Tapi malamnya 20 tahun itu tak pernah mengajar mereka. Tapi hari ini pihak berkuasa telah membersihkan nama Yang Berhormat Datuk Seri Azmin. Dan hari ini diatur dalam masa yang cukup singkat, menghimpun ribuan orang. Saya minta maaf, ruang ini agak kecil dengan kawan-kawan yang terpaksa solat di luar, membuktikan bahawa asas politik menolak kekotoran dan kejijikan ini, siapa pun yang lakukan di Malaysia ini, patut ditolak. Ada orang sebut ini program pribadi, ada orang sebut ini program bukan program rakyat. Mereka yang sebut ini tak pernah ingat sejarah bahawa inilah yang telah memecah belahkan rakyat. Inilah yang telah menghancurkan alat dan juga akas-akas penting yang ada dalam negara kita suatu ketika dahulu. Di saat mereka yang pernah terlibat pun dah bertaubat, mereka yang telah bersama-sama melalui program ini dan melalui pengalaman ini, telah bersama-sama dengan gerakan perubahan, masih ada lagi 2-3 cicak mengkalu dan 2-3 mereka yang tak pernah faham bahawa rakyat tak akan terima politik kotor, jijik dan mengoyakkan. Tuan-tuan dan perempuan, kejahatan yang tersusun boleh mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Sebab itu kita perlu mengaturkan kembali pergerakan kita dan menyusun kembali fikrah perjuangan ini, sedarkan kembali. Dan saya faham inilah yang telah menghimpunkan kita, dan asas itulah yang menghimpunkan kita kembali pada malam ini. Tanda kita syukur bahawa tidak ada alat kerajaan yang digunakan untuk menghancurkan dengan kaedah politik uji. Dan hari ini insya Allah, malam ini sebagai tanda kita akan move on, terus ke hadapan, melakukan islah dan perubahan, melakukan tugas bersama-sama dengan kerajaan yang sedia ada di Putrajaya, dengan kerajaan negeri Selangor. Di Selangor kita sangat tegas dengan hal ini. Malahan kita arahkan khutbah-khutbah Jumaat sebaik kes ini berlaku, menolak dengan jelas politik ini. Malahan bintang dunia mampu kuangku turut menyangga dan membawa mesej yang sama, yang minta supaya sudah-sudahlah. Kita banyak masalah dalam negara, kita banyak tanggungjawab yang harus kita laksanakan. Dan hari ini insya Allah, malam ini kita kembali berjanji dan bersetia, dan juga bersetia bahawa apa? Bahawa kita akan bersama-sama menolak politik jijik ini dan menolak siapapun yang terlibat dengan kejijikan dan kekotoran ini.